10 jet tempur tercanggih di dunia. Welcome to my channel. Tech Technology. 10. Saab JAS-39A Gripen. Pesawat buatan Swedia ini dianggap sebagai jet tempur dengan harga terjangkau. Versi E-nya yang keluar dalam beberapa tahun terakhir jauh dari kata murahan. Jet tempur ini dilengkapi dengan mesin baru, avionik baru, dan banyak peningkatan lainnya yang mengangkatnya ke level jet generasi 4.5. Lebih mahal dari pendahulunya, Gripen keluaran baru juga merupakan salah satu jet paling canggih. Sejauh ini baru Angkatan Udara Swedia dan Brazil yang memiliki versi terbaru JAS-39. 9. Sukhoi Su-35S. Sukhoi Su-30, Su-35, dan Su-37 bersama dengan Seiyang J-16 Cina semuanya didasarkan pada platform Su-27 dengan berbagai peningkatan yang menawarkan kemampuan generasi 4.5. Setiap jet memiliki sejumlah varian dengan modifikasinya. Namun, Su-35S bisa dianggap sebagai versi pamungkas dari semuanya. Jet ini dilengkapi dengan sistem elektronik yang terbaru, akan diproduksi Rusia, serta sebagai perbaikan pada badan pesawat. Ciri khasnya adalah nozzle mesin thrust Victorine yang dapat berbelok ke segala arah, membuat pesawat sangat mudah bermanuver. 8. Eurofighter Typhoon. Eurofighter Typhoon dirancang pada tahun 1970-an dan 80-an. Namun, jet utama Eropa ini telah mengalami peningkatan berkelanjutan. Varian Thrust 3 terbaru memiliki kemampuan udara ke udara dan udara ke darat yang jauh lebih baik. Berkat radar dan alat elektronik baru, Typhoon digunakan oleh beberapa angkatan udara terkuat di Eropa dan Timur Tengah, termasuk Inggris, Jerman, Italia, Qatar, dan Arab Saudi. 7. Dassault Rafale. Rafale dan Typhoon mulanya dikembangkan sebagai satu pesawat, tetapi Prancis kemudian membagi program menjadi dua dan membuat pesawat tempur ini terpisah untuk kebutuhannya sendiri. Tidak mengherankan jika kedua pesawat ini setidaknya memiliki bagian luar yang agak mirip, tetapi penjualan Rafale lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. F3R adalah varian terbaru yang memiliki banyak peningkatan pada persenjataan dan sensornya. 6. Boeing F-15EX Eagle 2. Sebagai simbol kekuatan udara Amerika, F-15 adalah satu-satunya jet tempur di dunia yang mencetak lebih dari 100 target tepat sasaran di udara dan tanpa kekalahan. Pesawat ini memiliki radar baru, avionik baru, sistem senjata, serta peningkatan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. 5. Shenyang FC-31. Jet tempur generasi kelima yang ringan ini sudah dirancang sejak satu dekade yang lalu dan sejak saat itu berada dalam ketidakpastian. Namun baru-baru ini proyek ini dibangkitkan dan ditingkatkan. Kemungkinan besar itu akan menjadi jet tempur baru yang dibawa oleh kapal induk Cina. Bahkan bisa mencatatkan beberapa penjualan ekspor. Meski baru sedikit yang diketahui tentang kemampuan sebenarnya, foto terbaru menunjukkan FC-31 dengan rumah mesin yang didesain ulang, kanopi baru, dan banyak peningkatan yang menarik lainnya. 4. Lockheed Martin F-22 Raptor. F-22 adalah jet tempur generasi kelima, asli dan masih kuat, dengan performa luar biasa baik pada pertarungan jarak dekat maupun pertarungan di luar jangkauan visual. Raptor juga menampilkan salah satu desain paling tersamarkan yang pernah diproduksi. Angkatan Udara AS adalah satu-satunya pengguna jet ini karena dianggap terlalu canggih untuk diserahkan ke negara-negara lain. Namun, jet itu kerap dikerahkan di luar negeri untuk digunakan dalam beberapa mesin tempur. 3. Chengdu J-20. J-20 Mighty Dragon adalah pesawat tempur yang berat dan kuat yang dirancang untuk menyaingi F-22 dan Su-57. Meskipun karakteristiknya dirahasiakan, fakta bahwa Cina terus meningkatkan jet ini sudah diketahui dengan baik.
2. Sukhoi Su-57. Sukhoi Su-57 Velon adalah pesawat siluman pertama Rusia. Perkembangannya melambat karena banyak masalah dan penundaan. Adapun pada awal 2022 hanya sejumlah kecil contoh produksi yang ada. Diperkirakan pada tahun mendatang Su-57 siap menerima mesin baru dan berbagai peningkatan lainnya, menjadikan jet ini sebagai peningkatan besar pada konsep Su-27. Ini adalah jet tempur berat dengan kemampuan manuver kecepatan rendah yang luar biasa, serta karakteristik siluman dan elektronik dan sensor terbaru. 1. Lockheed Martin F-35 Lightning II. F-35 Lightning II tergolong kontroversial. Banyak kritikus menyoroti harganya yang tinggi, tetapi kinerjanya biasa aja. Meskipun tidak secepat jet generasi keempat, jet ini sangat berteknologi tinggi, menggunakan sensor, komputer, dan tautan datanya untuk menyerap dan berbagi berbagai informasi. Hasil dari uji coba terbaru menunjukkan bahwa F-35 hampir tak terkalahkan dalam pertempuran di luar jangkauan visual, dan tak tertandingi sebagai platform serangan presisi. Itulah 10 jet tempur yang sangat luar biasa. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih.